Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila mafirati mir rabbikum wajannatin adwa samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Alhamdulillah, saudaraku, para pemirsa Tia TV dimanapun berada, syukur yang banyak kita telah usai melaksanakan ibadah puasa. Sebulan penuh kita melawan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu. Sebulan penuh kita bermesraan dekat sekali kepada Allah. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak berbuat dosa. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengisi Ramadan itu dengan aktivitas-aktivitas yang berpahala. Semoga kita sukses semuanya. Semoga Syawal ini kita memasuki bulan kemenangan yang penuh dengan keberkahan. Maka negeri kita ini sebuah tradisi yang menyenangkan dan perlu dilestarikan adanya ajang silaturahim dan saling halal bihalal. Toh seandainya halal bihalal ternyata ada isi yang bagus buat kita lestarikan. Apa? Di situ ada isi saling meminta maaf. Kemudian yang kedua, saling memberi maaf. Dan yang ketiga, saling mendoakan. Ternyata tradisi yang turun-temurun kita kaitkan dengan Al-Quran, kita kaitkan dengan hadis, kita kaitkan dengan Islam, semuanya cocok. Siapa sih yang tidak punya dosa? Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Sesungguhnya manusia itu tempatnya salah, keliru, khilaf, dosa. Wa khairul khata'una, dan sebaik-baik orang yang salah, at-tawwabuna, orang yang meminta maaf. Bahkan diperintahkan oleh Allah, wasari'u ila maghfirati mir rabbikum, dan bersegeralah untuk mencari ampunan dari Tuhanmu. Kalau kita punya salah sama Allah, bertobat. Kalau kita punya salah sama manusia, saling memaafkan. Ngelonggarke penggalie anggone rumangsani salai banjur gelem jaluk ngapuro. Itu orang yang gentleman. Itu orang yang bagus. Orang yang salah. Orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi orang yang baik adalah orang yang pernah berbuat salah. Dia mau mengakui kesalahannya. Dan dia mau minta maaf. Inilah orang yang gentleman. Kemudian orang yang lebih baik lagi, orang yang merasa tersalahi, kemudian dia lilo legowo, buka hati seluas-luasnya, kemudian dia saling memaafkan. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Indah rasanya kalau orang yang salah mau minta maaf, orang yang terdolimi, orang yang tersalahkan mau memberikan maaf. Tradisi halal bihalal ketemu ajang silaturahim. Rasul ingatkan, barang siapa yang pengen dipanjangkan umur, sering-seringlah silaturahim. Barang siapa yang pengen dimudahkan rezekinya, sering-seringlah silaturahim. Maka Syawal ini sanak saudara berkumpul dari jauh pulang. Untuk apa? Ingin menyambung lagi yang sudah jauh, yang retak, sambung lagi. Sampai saking semangatnya untuk pulang kampung, untuk bertemu orang tua, sanak keluarga. Ya Allah, dia pakai sepeda motor.
anaknya dua diletakkan di tengah, istrinya di belakang, masih belakang sendiri disambung dengan kayu, ubi, pohon. Apa itu? Papah daun singkong itu loh. Papah pohon singkong itu. Tambahi untuk tasnya. Kadang-kadang orang tua sambut dengan bahagia. Anakku, cucuku, bahagia, haru. Nyambung lagi silaturahim. Sama sungkem sama orang yang lebih tua, subhanallah. Maka ada orang yang besok mudah masuk surga. Bahkan biwal hisab, tanpa hisab. Siapa itu? Satu, tu'timan harumaka. Orang yang mau memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Dua, wata'fu aman dolamaka. Orang yang mau memberi maaf kepada orang yang sering nyalaib kita. Yang ketiga, watasilu man koto'aka. Orang yang mau menyambung silaturahim kembali sedang mereka sering didolimi, sering disakiti, ya kan? Nah, inilah kesempatan Idul Fitri, kembali dalam kesucian, kita isi dengan silaturahim, kita isi dengan saling memaafkan, sehingga kita benar-benar bersih lahir dan batin kita, tinggal kita nanti mengisi dengan amal-amal soleh pada bulan, hari, minggu, jam, dan seterusnya sampai Ramadan tahun yang akan datang. Mohon maaf saudaraku, tetap ada kurang lebih kita menyampaikan di TATV ini yang besar sekali permohonan hamba ini. Semoga para pemirsa sekalian mau memberikan maaf. Selamat Idul Fitri, bahagia dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.